sekarang kita kembali lagi di One on One, dan sekarang gue barengan sama Gabriel Sofia. Ya, kamu jangan jongkok dong berdiri. Maaf, ini udah paling tinggi di sini. Biar saya turun pintunya. Ini ngeledek nih. Oke, Gap. Gap, tinggi berapa sih, Gap? 183. Wow! Gap, kita One on One siap nggak? Karena kan selama ini om kalau lawan cowok nih selalu kalah. Ayo kita coba lawan Gap. Oh, jadi saya ini percobaannya. Oke. Okay. Nah, cewek pasti menang ya? Menang dong. Oke. Okay. Kalau gitu kita siap langsung tanding? Kak, mending pakai baju Vita. Mana cukup? Kok pakai yang kamu? Iya dong. Ada? Ada. Oke. Okay. Gak masalah. Ya udah, kita ganti dulu ya. Nah. Oke. Okay. Siap. Gabriel Sofia lawan Gabriel Sofia. Boleh kau dulu. Boleh kau lagi ya. Pelan-pelan ya. Oke, lihat dulu. Aduh, belum masuk. Hey, easy one. Segampang itu? Ya, kan baru awal. Awal kamu mulai main basket itu gimana ceritanya? Awalnya basket karena disuruh ekskul, SMA harus wajib ekskul. Jadi gara-gara SMA ekskul, akhirnya kamu milih basket. Kenapa? Diajak teman. Diajak. Berarti kamu baru mulai main basket itu SMA kelas 1. Bisa terjun masuk ke klub, terus juga sampai ke timnas, itu gimana ceritanya? Orang jadi, daerah lagi. Orang ya, ceritanya gitu ya, kan orang daerah nih dari ya, Balikpapan. Dari Balikpapan. Ya. Ya. Kebetulan 2008 itu PON Kaltim, Kak Amran yang pegang. Okay. Terus karena dilihat kan tinggi, terus kan kalau orang daerah kan masih bibitnya masih dikit-dikit mungkin kayak, oh ini ada tinggi ya udah disuruh ikut seleksi aja dulu yang tim PON itu. Jadi kayak sebagai pengganti aja dulu sebenarnya 2008 itu yang mau dipakai Yvonne dan kawan-kawan diambil dari Blitar buat main di Kaltim. Mereka nggak jadi. Aku dari yang disuruh ikut-ikut ya udah sampai PON-nya kayak. Jadi awalnya kayak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang timnas, bahkan timnas dari tahun 2013 nggak boleh main, baru 2015, 2017 kemarin juga ya, maka sekarang lagi persiapan buat Asian Games sama Sea Games 2019. Nggak kan? Nggak masuk kan? Punya idola nggak sih pemain basket? Dulu basket itu Lauren Jackson. Jadi, WNBA. Iya, WNBA. Iya, pemain NBA ada. Kobe paling sering lihat mainnya. Serangnya nonton Kobe. Terus kalau pemain Indonesia cowok sukanya siapa? Lihat Dodo pertama dulu. Oh, jadi Dodo ya. Lalu si Tepu pertama. Iya, iya, kan senior-senior gitu kan. Oh, mainnya center juga jadi kayak oh, boleh dicontoh ini boleh gitu. Iya. Oke. Wih, gampang banget 2-0. Oke, enggak apa-apa. Setiawan adalah bagian dari olahraga basket. Selama di karir di basket, dari tahun 2014 enggak pernah kalah, main barengan sama Surabaya Fever, kamu udah dapetin medali perak, medali perunggu juga buat timnas. Momen yang tidak pernah kamu lupakan apa? Paling si game 2015 itulah. Pinternya nanya aja. Oh, ya. Oke. Kita berangkat tim itu yakin udah menang semua, ternyata kita di awal udah kalah sama Malaysia tuh. Terpuruknya luar biasa itu ya. Pas lawan Filipina ya kayak dua orde dan kita menang gitu. Jadi langsung kayak wah, nambah semangat lagi. Semangat ya. Banget itu. Aduh, gue seneng lah pas momen itu ya. Kita main siapa? Sofia juga kan? Sofia. Abis gak gue. Pemain yang paling kamu sebel? Si Cece emang orangnya ngeselin sih kali juga ya. Sebel sih enggak, tapi dulu pernah maksudnya pas main, enggak tahu seri keberapa itu lawan Merah Putih, Kak Nova Belos itu masih main. Terus dia bilang, apa sih ini anak? Kayak bapak dia kayak, ya itu kayak ngerasa, lu kamu dianggapnya baru nih. Terus dia bilang, coba lewatin gua dong. Kebetulan juga tau juga di passing Mega tuh siapa gue di passing terus saya spin terus masuk tuh saya tuh lewat tapi abis itu langsung cari Cemar Lince gimana tosnya ini pulangnya. Itu masih pakai BBM, aku add pin BBM-nya karena Fabella kakak. tapi paling gak gini, ini jadi satu motivasi kan. Jadi pada saat itu karena kan kalau kita ngomong center terbaik dulu ya Bella, sekarang center terbaik Gabby, gitu ya kan. Gabby ini biasa main post up, namanya center kan.
bisa shoot gak? Oh. Wuih, mantap. Gila, gue justru pengen menang lawan cewek. Udahlah ya. Ukuran sepatu kamu tuh berapa sih? Ukuran adalah 13. Ukuran 13 itu adalah berarti berapa? 47,5. 47,5. Kita samain enggak? Oh ya, kita ya. Kalau mau kelihatan sama, ini kak sepatu nih sama petis. Baru nih sama-sama gede. Harus dapat satu nih. Udahlah, lupakan saja. Sekarang kita di halftime show dan halftime show seperti biasa mau ngajak Gaby. Gaby kan orangnya senyum mulu nih. Jadi ini sekarang mukanya harus belagu, muka belagu challenge. Shoot, balik badan, harus belagu mukanya gini. Oke? Okay? Oke dulu ya. Ya. Go. Go. Oke. Wes. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan main pertanyaan trivia quiz aja. Yeah. Masing-masing punya, nanti pilih kategorinya. Yeah. Pilih. Nah, kalau nggak bisa jawab, ngambil salah satu dari permen ini. Okay. Permennya rasanya ada dua, satu warna itu bisa rasa yang aneh, bisa rasa yang benar enak. Masing-masing punya pertanyaan. Okay. Siapa duluan? Kau. Okay. Gaby dulu, Gaby ini apa yang tamu dong? Tamu dulu. Oke. Okay. Mau pilih movies, sports, Indonesiaku, awards atau music? Music. Ya. Oke, okay. Siap? Kalau nggak bisa jawab harus ngambil. Iya, dalam waktu 15 detik ya. Sebutkan 3 judul lagu Bruno Mars yang featuring dengan orang lain. 1 Bruno Mars. 4 2000 years later. Featuring Paris Movement, Billionaire featuring Travis McCoy. Pada tahu semua. Ya, tahu semua. Tahu semua. Nyanyi lagunya udah Paris sebutin. Oke. Oke, ini tinggal ngambil ya. Ini ya. Iya. Antara mold. Antara moldy cheese atau caramel corn. Kan kan lu makan segala katanya. Ya kayak tanah-tanah gitu. Aduh. Enggak boleh. Cuma telan yang langsung telan nih. Oke. Apa Mbak? Pilih kategorinya. Movies, music, awards, Indonesiaku atau sports? Indonesiaku. Tanya lawan Anda asal dari daerah provinsi mana? Dan sebutkan makanan khas asal daerah lawan Anda. Gaby itu dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya udah, sebutin makanan khas daerah Kalimantan Timur. 15 detik dari sekarang. 1 2 Kalimantan Timur apa ya? A few moments later. Balikpapan apa? Amplang. Amplang kerupuk gitu. Bingka. Terus bakpia, mantau, kepiting. Oh iya, Balikpapan kan ada kepiting apa yang terkenal? Kenari. Iya itu. Balikpapan. Lebih lagi. Sisanya ambil dulu. Oh iya benar, belum makan. Tentang suaminya ya. Rasanya apa antara apa dan apa? Rotten egg atau butter popcorn? Berarti rotten egg ya. Curang aja. Gaby kamu suruh telan, kamu buang. Gaby, pilih awards, Indonesiaku, sports, atau movie? Indonesiaku. Pada tahun 2015, Timnas Basket Putri memenangkan medali perak dalam ajang SEA Games. Manajer Anda pada saat itu, Aldi Fantino. Oh bukan pertanyaannya, belum. Jadi itu pertanyaan. Sebutkan tanggal berapa sang manajer berulang tahun. Dalam waktu 15 detik. Oke. Aduh, kamu gak kayak saya, kamu lagi. 3 hours later. 13. Oke. Oke. Ambil. Yang jawab yang benar adalah Agustus tanggal 6. Satu hari setelah Enzo pulang tahun. Lihat aja ya. Enzo tanggal berapa? 5. 5. Papi kan tanggal 6. Enzo tanggal 5. Warna pink apa tuh pilihannya? Stinky socks. Atau tutti frutti. Rasanya apa? Ada tutti frutti. Ya. Tutti frutti. Yeay.
genre, movies, music, awards, sports. Oh, sports. Surabaya Fever sudah meraih gelar undefeated sejak tahun 2014. Iya. Nah, itu pertanyaannya ya. Enggak, gue tahu kok basket, gue pasti tahu. Fever gue tahu. Pemilik klub Surabaya Fever ada dua ya, pasang suami istri. Iya. Lele dan Ito. Sebutkan tanggal pernikahan mereka. 2 3 4 A few moments later. November. Salah. Yang benar adalah 8 Agustus 2009. Apa tuh pilihannya? Makanan anjing. Atau coklat kuning. Terus lagi, terus Gaby ngomong makanan anjing. Ini yang seneng itu satu ini, ya lihat nih. Terus suster gue kita ngomong seneng banget. Pelan. Gak kuat. Tau gak makanan anjing rasanya apa? Apa? Pang. Berani berapa nih kak? Biar dapat. Berani berapa nih? Aduh. Rizky Randito, nah ini KGB Sofia. Gimana sih bisa senyum terus saat pertandingan? Tapi emang ini terkenal sih. Jadi gini, banyak orang menganggap bahwa Gaby tuh mainnya gak serius ya, kayaknya ketawa mulu, senyum mulu gitu. Kalau Ogi sih lebih melihatnya gini ya, dari awal dulu waktu di timnas pun Ogi melihatnya gini, yang main basket tuh emang harus fun gitu, kalau Ogi yang melihatnya. Dulu sih biar gak tegang aja sih kan, kalau ibaratnya kalau tegang itu harusnya dari laut muka dulu kayak dipaksa dulu, paksa senyum dulu biar gak terlalu kelihatan tegang ya. Main yang serius. Pernah dimarahin gak sih gara-gara kamu senyum? Lumayan kan kalau latihan nggak boleh terlalu banyak bercanda. Terus kemarin kan benar-benar pure, Gaby udah senior, maksudnya paling senior lah, banyak yang paling tua gitu. Jadi kayak emang ya dikurang-kurangin itu kata-kata. Sebenarnya gitu ya. Ya nggak disuruh sih, tapi kayak lebih kayak ya udah tahu aja dia kan mainnya, ya mainnya tipe mainnya kayak gitu. Terus jadi senior, kalau senior aja ketawa-tawa gimana juniornya? Oh, Gaby emang tipenya kayak gini. Kalau nggak disuruh senyum, mainnya nggak lepas. Dari RMYPN, kalau menurut Gaby, apakah liga profesional putri, walaupun sekarang kita nyebutnya bukan liga lah, lebih sekarang turnamen lah ya, perlu nggak sih pemain impor seperti IBL? Kita kan kayak kemarin udah dapat medali lah, harusnya memang harus mulai ada persaingan lah, maksudnya kayak ya maksudnya ada lawan tanding yang lebih. Kalau kamu pribadi pengen nggak ada pemain asing? Ya boleh sih. Boleh ya. Lumayan. Jadi kita jadi terbiasa dengan kompetisi, terbiasa ngelawan orang yang lebih bagus dari kita. Jadi kita pada saat masuk ke level yang lebih tinggi udah lebih siap gitu ya. Dari M.Fikriansyah 00. Langsung pertanyaannya to the point. Bagaimana sih tipe cowok idaman Gaby Sofia? Yeah. Masih single kan? Iya. Ya rata-rata lah, maksudnya baik ya. Pasianis gitu lah. Ya gitu-gitu aja. Kalau misalnya kayak sosok pemain basket atau sosok artis atau siapa tuh sosoknya seperti apa yang main? Channing Tatum dong. Kalau memang ada yang merasa dirinya kayak Channing Tatum ya. Bukan Ariel Tatum, bukan Channing Tatum, silakan lah boleh daftar. Woi, 4-0. Yang masa kamu kalah 0 banget sama wanita yang? Ya enggak, ngalah lah. Karena kan ini anak didik Ogi dulu. Ogi akan memberikan satu kata gitu ya. Dan kamu langsung responnya apa? Jadi apa yang ada di pikiran kamu kalau kamu kalau sebut kata ini ya? Siap? Yang pertama adalah Surabaya Fever. Juara. Oke. Udang. Alergi. Jadi emang alergi udang ya? Alergi udang. Udang kepiting enggak bisa. Udang kepiting enggak bisa, yang lain bisa. Nih. Mr. Kim. Apa ya Mr. Kim ya? Kan apa Mr. Kim orang tegas? Pelatih timnas. Oh pelatih timnas, oke. Bulan Ayu Ningru. Senior. Timnas SEA Games 2015. Paling berkesan. Oke. Aku coba juga. Oke.
Jadi emang terbukti Gaby ini center terbaik di Indonesia. Bloknya juga ini mau diperkenalkan. Gaby, terima kasih udah datang. Ini ada stay home one on one. Terus juga ini juga ada waterproof spray buat sepatunya. Dari Umbre. Oke. Dan juga ini adalah jersey latihan kamu. Ya, nah tuh. Sofia. Dua-dua. Oke. Waduh, biar merasa fever. Oh, biar merasa fever ya, ya. Ini udah merasa fever. Waduh. Thank you. Terima kasih. Survey Fever sekali lagi selamat udah menang Sri Kandi Cup. Kayaknya udah sekali lagi belum pernah terkalahkan dari tahun 2014. Masih ada satu seri ya, lagi ya. Seri lagi di Cirebon. Di Cirebon. Terima kasih jersinya. Oke, balikin. Gaby, sekali lagi terima kasih, sukses buat kamu di Fever, sukses juga buat timnas juga. Bawa timnas buat Asian Games juga harus jadi pengalaman yang berharga. Amin. Buat SEA Games, kalau kita bisa perak, berarti kita juga bisa emas. Amin. Amin. Oke, dadah. Kita lihat biasanya berdua adanya di cover buku jam, sekarang adanya di sini. Coba simulasi cover buku gimana? 1, 2, 3. Simulasi cover buku jam.